Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mikwal bin Abdullah. Saya pelajar di Mahatafiz Al-Quran Akademik Bakit. Dalam sepotong ayat Al-Quran ada menceritakan tentang kepentingan membaca, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini membawa maksud, bacalah dengan nama Allah yang menciptakan kamu. Hari ini saya akan menceritakan sebuah buku yang berjudul Rasulullah Superhero Ku Adam Nak Jadi Bilal. Buku ini ditulis oleh Rashida Othman dan telah diterbitkan oleh Anna Muslim. Buku ini menceritakan tentang seorang budak yang bernama Adam. Adam memiliki wajah yang gelap. Disebabkan hal itu menyebabkan Adam sering merasa rendah diri. Lebih-lebih lagi apabila dia menjadi bahan ejekan kawan-kawannya, terutamanya Bob dan Haris. Adam mula memberontak akan kekurangan yang dimilikinya. Perasaan tidak adil atas takdir daripada Allah telah meracuni fikiran Adam. Namun, seorang teman baharu hadir menyedarkan Adam akan setiap kelebihan yang Allah berikan. Tetapi perkara itu tidak disukai oleh Bob dan Haris. Bermacam rancangan cuba mereka lakukan untuk menjatuhkan Adam. Suatu hari, Adam menyertai pertandingan azan di sekolahnya. Dan pertandingan itu berakhir dengan Adam menjadi juara. Kesimpulannya, rupa paras itu tidak penting dalam hidup. Yang pentingnya ialah nilai diri, nilai di dalam diri seseorang itu. Akhir kata, marilah kita mengamalkan sikap membaca dalam diri, kerana membaca itu amatlah penting. Saya, itu saja yang saya dapat saya simpulkan daripada buku Rasulullah Superhero Ku Adam Nak Jadi Bilal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.